Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom. Hari ni kita nak cerita mengenai biarlah dia isteri tak diiktiraf. Datin Fatimah bersuara tapi ada rasa kesian. Ha, macam mana tu? Okey, jom kita tengok. Ibu kepada pengarah sensasi Syamsul Yusof iaitu Datin Fatimah Ismail tidak mahu mengambil tahu mengenai gosip yang anak sulungnya itu yang didakwa sudah berpisah dengan Ira Khazar dan memetik Harian Metro. Fatimah berkata dia hanya menganggap pelakon Puteri Sarah adalah menantunya menerusi perkahwinan dengan anaknya itu. Kata Datin Fatimah, saya tak ambil tahu. Apa yang saya tahu, menantu saya adalah Puteri Sarah Liana tetapi mereka sudah berpisah. Begitulah kata Datin Fatimah ya. Dan dan Datin Fatimah berkata lagi, apa yang seterusnya berlaku seterusnya saya tidak tahu. Bagi saya itu isteri tidak berdaftar, jadi saya tiada komen, katanya. Masya-Allah. Isteri tidak berdaftar katanya. Dan sementara itu Fatimah mengakui kenyataan suaminya Datuk Yusof Aslam mengenai anak sulung mereka yang sudah lama tidak pulang ke rumah serta enggan memanjangkan perkara tersebut. Kata Datin Fatimah lagi, betullah apa yang suami saya cakap, tapi saya tak nak ungkit lagi. Saya tak nak merosakkan nama Syamsul lagi. Jadi saya tiada komen mengenai pertanyaan ini. Begitulah katanya. Dan semalam menerusi temu bual bersama Melody, Yusof mengingatkan anaknya itu agar tidak menunggu sehingga orang tuanya sudah tiada, barulah dia mahu mencari mereka. Sekarang memang tengah hangat gosip mengenai Ira Khazar sudah berpisah dengan Syamsul. Walau apa pun keadaannya, kita sebagai orang ramai kena doakan yang baik-baik untuk Syamsul dan Ira. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.